Om Swastiastu, teman-teman semeton pecinta kuliner Bali, Babi Guling Mania. Sekarang saya berada di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali. Ini tepatnya di depan Pura Pusah dan Pura Desa, Desa Adat Batuan, Sukawati. Di sekitar tempat ini ada warung atau tempat makan yang menjual babi guling. Mereka menghabiskan kurang lebih 120 kg babi guling per hari. Di mana itu tepatnya? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semua yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti saya ke tempat tersebut. Ya, teman-teman semeton, sebenarnya sih warungnya katanya buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Tapi sekarang kebetulan saya datangnya jam berapa ini? Jam 8.45 menit malam hari. Saya lebih enak datang malam ya. Ini tempatnya. Babi Guling Dauh Tungkup, Jalan Raya Batuan Sukawati. Ikut saya. Ini dia tempatnya. Babi Guling Dauh Tungkup. Teman-teman semeton, ini alamatnya di Jalan Raya Batuan Sukawati, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Tepatnya sebelah selatan Wantilan Pura Desa Batuan Sukawati, Gianyar. Warung ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jadi teman-teman semeton, sekarang kita kesempatan ngobrol dengan owner napi-napi ini, pemilik. Dari Babi Guling Bigul Dauh Tungkup. Om Swastiastu. Diperkenalkan teman dengan Sira dia niki. Ada Yudi. Niki. Yang Bu Made. Bu Made Sira. Bu Made Sugani Hari. Ibu Sira. Bu Gusti. Bu Jadi mau tanya niki Babi Guling Bigul Dauh Tungkup niki sejak kapan niki buka di sini? Di sini sudah hampir 2 bulan. 2 bulan, ya? Iya. Bukanya dari jam berapa? Dari pagi jam 10 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Iya. Ya, jadi per hari ini kan berapa ekor babi guling yang di? Dua ekor. Nih. Dengan berat? Berat kadang 60 kilo, kadang 50 kilo. Oh, saran 120 kilo per hari. Iya, per hari. Dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 12. Jam 12. Iya, 12 malam. Kalau makan di tempat lengkap nih kalau berapa porsi satu porsi makan lengkap? 25 paling kecil 25. Paling kecil 25. Ya, kalau spesialnya 35. 35 termasuk minum? Iya. Saya senang nih. Kalau bungkus berapa? 20.000. Mulai dari 15. Dari 15 misalnya. Okay. Ada kerja sama online, Gojek. Ada. Dengan Api Grab. Grab kadang ada mereka yang nyari. Oh, tapi kalau di sini belum ada langganan. Oh, jadi kok pelanggannya yang pesan? Ya, pelanggannya yang pesan. Ya, kalau di sini belum ada. Oke, semua nggih. Yes, mantap. Babi guling. Dauh Tungkup. Mantap. Nggih, yes, semua nggih. Yes. Semua sarang-sarang, Pak. Nggih. Iki babi guling berat berapa, Bu? 50. 50 kilo nggih. Iya. Spesial babi guling mantan ya? Spesial babi guling Pak. Niki lawar napi-napi niki. Lawar nih kan? Lawar napi nih kan? Lawar buah kacang sama kedang. Kedang. Ada dagingnya? Dagingnya bakar kan? Babi. Babi yang sudah matang ya? Iya, babi yang sudah matang.
20.000. Di atas. Lagi satu. Satu mesti selalu warung ini menyediakan meja, kursi, dan juga lesehan bagi teman-teman semeton yang ingin duduk santai bersama keluarga. Karena menggunakan halaman atau areal dari Wantilan Pura, sehingga tempat ini memiliki tempat yang sangat luas untuk menggelar tikar untuk lesehan. Dan tentu juga memiliki tempat parkir yang sangat luas, teman-teman semeton. Dan inilah dia daftar menu yang tersedia di sini. Sesuatu sabun langganan lagi. Pun api menurut adik napi ibu. Adik. Ya. Pun api menurut adik rasa babi guling bigul dauh tungkup niki. Enak memiliki ciri khas dekat gile basanya. Basanya gile. Lalu harganya? Terjangkau banget. Buat kalangan remaja juga bisa. Oh, gitu nggih. Nggih. Jadi udah sering di sini nggih. Cukup semua nggih. Mantap. Semua. Yang spesial yang 35 nggih. Nggih. Termasuk minum. Ya, minum. Cek semua nggih. Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, satu porsi, satu paket spesial ya. Satu porsi spesial di Bigul Dauh Tungkup. Ini harganya Rp35.000 termasuk minum. Yang kita dapatkan di sini adalah minum. Ini es teh ya. Kemudian nasi, pul kuah. Ini pul kuah. Jadi ini bisa di request kalau teman-teman semeton tidak suka seperti ini, bisa yang minta yang tanpa kuah. Kemudian kita mendapatkan apa ini? Kita mendapatkan rambak kulit babi. Kita mendapatkan kulit babi guling. Porsi ini kita mendapatkan 3 ya. Kemudian kita mendapatkan babi gulingnya dengan bumbu, cabai goreng, mentimun, sate lilit 1, gorengan paru, gorengan usus, sayur daun singkong, kemudian lawar, kacang panjang, dan gedang atau pepaya atau kates ya teman-teman. Ini harganya Rp35.000. Sebelum kita icip-icip, kita berdoa terlebih dahulu.
mari makan, ngiring ajang teman-teman semeton. Jadi kalau kita berbicara babi guling, tentu kita ingin deskripsi ya. Jadi ini dia. Kulitnya, lemaknya tebal sekali. Dan ini kulitnya. Ini sekali. Karena di sini menggunakan babi yang beratnya 50 kilo sampai 60 kilo, jadi artinya berat babi itu lagi pas ya, lagi memang bagus-bagusnya untuk dijadikan bahan babi guling. Jadi tekstur kulitnya tidak keras, lembut, dan ini crispy. Renyahnya dapat, lemaknya gurih. Nah, kali. Sekarang kita icipi ini. Daging babi guling yang sudah dicampur bumbu. Dan ini nasinya full dengan bumbu, dikuahin. Dagingnya sendiri teman-teman lembut, karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah berat babi ideal untuk dijadikan babi guling, tidak terlalu tua ya. Dan bumbunya sendiri lebih menonjolkan kerasa serainya. Di sini menggunakan bumbu Bali ya, bumbu basa rajang, tapi serainya lebih ditonjolkan. Sayur dan ubinya. Sayur ubi, daun ubinya sendiri juga sudah dicampur dengan bumbu ya, bumbu babi gulingnya. Lembut, gurih. Dan kita cek lawarnya. Lawar ini adalah lawar kacang panjang dicampur dengan kates atau gedang atau pepaya muda. Dan ada daging babi yang sudah matang dicincang. Gurih karena ada kalasnya, ada bumbu kelapanya. Dan kacang panjang sendiri juga, teman-teman, tidak direbus terlalu matang. Jadi waktu kita gigit, ada suara kelenyes-kelenyes gitu. Gorengan usus. Karena tidak ada garpu ya, sate yang dijadikan garpu babi guling. Gorengan parunya. Gorengan padunya sendiri teman-teman, dia di luarnya kering tapi di dalamnya lembut. Kalau kita bikin paru itu crispy susah ya, kecuali kita isi tepung. Ini enak karena rasa dari parunya sendiri masih tetap dirasakan. Kalau terlalu kering dia hambar rasanya. Rambak kulit babi. Sekarang kita icipin satenya yang dari tadi membantu kita sebagai garpu ya. Satenya sendiri teman-teman semeton, ini rasanya gurih dan ada rasa sedikit manis ya, seperti biasa, dan pedasnya dapat menggunakan bumbu basa genep dan tidak ada campuran kelapa. Enak, pedas, manis, dapat gurihnya dapat.
Jadi teman-teman semeton ini akan saya habiskan nanti terkait durasi ya, biar tidak terlalu panjang. Ini luar biasa. Jadi akan saya habiskan nanti. Kita kembali lagi. Ya. Ini yang tersisa. Dan ini yang terakhir. Jadi teman-teman semeton, kalau pas lewat di daerah Batuan, ini tepatnya di pura apa ya namanya? Di depan pura apa? Pura Desa. Pura Desa Batuan. Di depan pura Desa Batuan ya. Ini tempat pariwisata. Biasanya pagi hari ini ramai dengan wisatawan yang ingin melihat-lihat suasana yang di pura ini. Tepat di depan pura ini ada Bigul Dauh Tungkup dari jam 10 sampai jam 12 malam. Ini patut dikunjungi, rasanya luar biasa. Luar biasa. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung-warung berikutnya. Nah, ayo, Om Santi, 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 Om. Mantap.